Baik, pemirsa, ketemu dengan jamaah kita ya, alhamdulillah. Ya. Oke, Nospang. Om ini. Saya Abi. Om ini sudah. Ifa ya, Oma. Astagfirullah. Ya. Pemirsa, ketemu jamaah lagi nih, ya. Yang jualan di Floya Marak Paramaribo Suriname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hari ini sebelum kita berolahraga pagi seperti biasa, kami beserta seluruh warga negara Indonesia Suriname mengadakan kegiatan badminton setiap hari Minggu. Ah, sebelum kita ke arena badminton, pemirsa akan saya ajak untuk jalan-jalan di Floya Marak atau pasar kaki lima lah, kalau di Indonesia itu di apa ya, pedagang kaki lima. Ini Floya Marak terbesar di Suriname sepanjang jalan Tur Tondelan di Paramaribo. Ayo ikuti jalan-jalan kami. Pemirsa, kita akan tunjukkan bagaimana orang-orang Suriname berjualan di tepi-tepi jalan yang ada di jalan Tur Tondelan Paramaribo. Ya. Seperti biasa dari berbagai etnis yang ada di Suriname, ada etnis India, ya, ada etnis Jawa, ya. Kita lihat. Ya, ada sayuran, ada. Ada ayam, kita lihat-lihat dulu ya. Hah? Oh, ya, ada snack juga, ada kemudian waduh ya. Ini ada yang alhamdulillah tak golei mau. Eh, pemirsa, ketemu dengan jamaah kita ya, alhamdulillah. Wis ngono suwe to tolong ngene, Pak. Ya. Wis suwe to tolong ngene. Iya, kurang tahu. Iya. Kita akan membeli kembang turi untuk kita pecel ya. Kembang turi, terus ada apa ya, Pak? Teri ya? Teri. Iwak butut. Oke. Baik, pemirsa. Kebetulan di Tur Tondelan ini ada teman ya. Sahabat, satu jamaah dengan kita, dan beliau berjualan apa ya, kebutuhan dapur lah ya, ada ikan, kemudian ada sayur, ada pisang dan sebagainya. Nanti kita akan coba ngobrol dengan beliau tentang bagaimana beliau mendapatkan stand di Floya Marak yang ada di Tur Tondelan Paramaribo Suriname. Baik, kita sapa saja langsung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Piye kabare? Alhamdulillah. Wis kawit meso ya? Dodol ngene. Nggih, nggih, nggih. Jenengane sapa komplite? Beni. Beni. Nggih. Asale saka ndi? Nganune umahe nang ndi? Oh, kamu Wena. Mirsara. Mirsara kamu Wena ya. Iki wis suwe dodolan ngene ya? Nggih, nggih. Wis bena nang 30 tahun. Tolong neng kene. Iya, mari. Nggih. Lho kok ora tau pedhok ya? Lho, lah wis liwat ora nyawang kok, Pak. Lho ora iku nek ora dingano ya aku wate ora weruhi. Pak Bene yo. Maaf ya, Pak, karena nih dodolan nih kene lo tuh apa? Mau nih ya jalan saya kira sembarangan ya, muda yes, rotok itu.
Ya, ya alhamdulillah titik-titik. Ya, pokoknya disyukuri ora. Ya, ya. Kok ora dodol panganan-panganan ngono ngombe-ngombe ora. Ora, ngombe ora. Sisa iki karo kembang, karo divales iki randep pitik lali. Oh, biasanya dodol pitik ya? Nggih. Oh. Kembang turi iki duwe wit dhewe opo piye? Ora wae kakange. Oh, nek kakange. Oh, dadi iso ngedol-ngedolke oleh ya. Oh, kakange. Lah terus teri kulake ning ndi? Ning kiri. Ndak ora. Kamu wene. Kamu wene nek. Oke. Okay. Apa sembarang kamu ini? Mari iwak-iwak sembarang ya kamu ini ya. Iya, ini. Iya. Masa jane perlu dikumpuli iki Pak ben nganu to. Inmal duwe stan to? Iya. Mau repot ya? Iya. Mau di oke ngono dagangane ngono lho. Iya, mak biar terus dilu to Pak, setengah hari to. Oh iya. Tekan jam piro ngene? Iya, tewas. Ya jam 1 setengah 2. Oh lah ya. Mau ya tok lumayan lah ya. Tidak mangane ning omah ora ning aktivitas ya. Iya, ora cuma nomar itu popo. Mak sampean biyen mbah-mbahe atau bapak-bapake saka saka Indonesia ya, Pak? Nggih. Saka bawa ndi, Pak? Saka ora ngerti bawa ndi ya. Oh, ya saka Indonesia ya. Oh, nek ngerti ya di iso di ngono ya, digoleki ya. Iya, iya. Oh, iki saka Indonesia ya. Mak aku ndelokke kene saiki ya, nyelot rame ya. Nek biyen biyen moro rame, Pak. Biyen moro rame? Iya. Nek betul. Nek dodol moro oke. Lah iya, stane moro oke. Iya. Mawange saya lintang kombrene ya, enak, enak ya. Oke. Okay. Ya wis lah, semoga-moga ya laris terus bisa sukses ya, Pak. Kesuwun, Pak. Yes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku arep golek nganu godhong turine, Pak. Satu opo piro iki? Selawe, Pak. Selawe wis loro. Iya. Karo apa meneh? Ih, iki ya. Water. Iya ta, water. Seribah. Iki sito. Iya. Kalau di Indonesia namanya lunjar. Ya, lunjar. Apa Pak, lunjar? Ya, lunjar, iwak lunjar. Como fue? Ya. Buenos días. Ora iso ngomong. Oh, ana sabita iki. Ora iso ngomong Spanyol, yong. Tak jang ngomong yo. Portugal ora inter. Tak jang ngomong Spanyol ora inter. Lah ngomongnya apa ya? Malah ngomong Suriname. Wes, apa mana ya? Iki Ebi ya? Iya. Yeah. Iki orang wet bere, Pak. Swampu ya? Iya. Iya wet bere toh? Bedere. Oh, situ, Pak. Kita dapat udang. Udang apa ya? Bukan udang laut, ini udang kali lah ya. Enak. Mau ikut tekan mengko iso ngono ya, Pak? Nggih. Yeah. Kita sampai situ ya, Pak. Oh iya, oke oke. Milano? Iya. Ondet. Beton. Ondet beton. Apa? Beton. Beton. Oh iya. Oh, beton. Beton. Apa itu? Itu itunya. Oh, badminton. Nanti setelah ini. Piro Pak, total Pak? Oke, berikan Pak. Plus. Tung pisan mana? Beta. Plus beta. Ini bawa uang setumpuk ini. Uangnya tidak. 240 Pak. 240. 200. Ivo kan? Nah, iki. Odo-odo, isi Pak. Nah, baik tak. Wes, apun. Ya, wes Pak. Oh, ya, Alia? Amin. Kesuwun ya, Pak. Alhamdulillah. Ayo pemirsa, kita coba cari makanan ya. Makanan snack ya. Atau kita cari pakaian. Ayo ke sana. Atau ke sana aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Ayo.
Ya tuh. Apa sih? Iya, Pak. Ali, Papa. Ali ya, Om. Kita coba cari. Waalaikumsalam. Eh, Pak. Iya, kenal aku ya. Mir suara toh? Iya toh. Itu oke nih. Oke, oke, oke. Oke, oke. Iya. Iya. Pemirsa ketemu jamaah lagi nih ya, yang jualan di Floya Marak Paramaribo Suriname. Tak delen yang YouTube ya. Weh, tak promote marang. Wadah lengone pira e? Loro. Kasih pada inflas. Itu sakjo ya. Ini jualan minyak goreng, ada sarden, ada kopi, kemudian ada melek, ya komplit seperti warung-warung yang ada di Indonesia ya. Ada gula putih. Eneng, with a shaker? Oke. Eneng. Amit, loro. With a shaker, sito. Kamu mau ini? Tidak. Oke. Okay. Ini apa? Coklat. Chocolate. Lay coklat. Ayo, mobil bagus itu. Tapi alasannya, Bung? Ya, alasannya. Oh iya, iya, iya. Ah, iya. Kita seker, wes. Oh ini. Datang. Pegang alia. Pegang dulu sebentar, ayah mau bayar. Pira, Pak, total? Tuh, anda pira, oke. Okay. Traksiri, utrai, bapaknya Indonesia. Nuh itu ya, nuh itu ya. Langan ya, ya. Abang? Ya, sebentar, Ali ya. Kandet terakhir, oke, ke sun ya Pak, oke. Salam go stulur-stulur mirsora ya, oke. Assalamualaikum. Ayo, pemirsa kita lanjutkan. Mau sawo? Om ini uang sani. Cepat ya, dan di sana hundred miliar. Uano ano lebih deh, apa asal ya? Mak lepua ya, mak lepua. Pe pe ade. Mami puteh napa kasih? Pe. Ya, onda desme masin to, waktu minum beli putih itu. Jangan dipegang-pegang nanti kalau jatuh kamu dimarah. Ya, ini jangan dipegang. Buah-buahan ya. Oke. Okay. Ada buah sawo ternyata di Suriname ya. Jatuh mo. Yang jual sawo malah orang-orang dari etnis apa namanya? Etnis Afrika. Oke, okay, Om ini? 100. Iya. Pegang kali ya? So, oke, ya. Ya. Jadi di sini ada alpukat, ada mangga, kemudian ada sawo ini yang barang langka di Suriname ya ini. Jarang di sini, justru malah orang-orang dari etnis Afrika yang menjual. Kemudian ada asem ini, asem apa ini? Asem ya. Wah, asem yang sudah
tamarin. Kalau di Suriname bilangnya tamarin. Yang sudah di sudah dikulitin, itu yang masih original ya, tamarin. Loh, inter ngomong Jawa ya? Palek yong. Ketemu orang Jawa, bahasa-bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa. Ini yang masih original. Ya. Aduh, sudah semakin berat ini. Udah, Pak? Hah? Ya. Oke, 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 Nospang. Om ini. Saya Abi. Om ini juga. Iya, ya, Oma. Astagfirullah. Ya. War ha e. Ik blijf Kongresstraat. Kongresstraat. What do you hear? Ik zoek donatie om, ik heb een klein, ik heb een jongen om het zoek geld om te maken. Oké, wat is dit? Het is groente, mensen geven me groente. Oké. Ada orang minta-minta ya, kita kasih. Fruits van Indonesia, Indonesia. Oh. This is van Indonesia, oh. Ya. Oke, okay, Oma, ya. Bedang, hor. Kita cukup, teman-teman sekalian, awas. Semakin berat lapis ya, nanti taruh dulu ini. Yuk, kita akan cari makanan Jawa. Makanan Jawa ya, sini. Ah. Iya, Pak. Ayo. Sate. Satenya enggak halal. Satenya enggak halal. Bukannya untuk Jawa? Bukan, tidak semua Jawa halal. Ada. Ayah itu fonti selap terkaitnya kakak. Iya. Ada penjual makanan yang fresh ya, jadi dimasak di sini, digoreng di sini, kemudian dijual ke pembeli. Ada beberapa makanan Jawa ya, di antaranya itu lapis, kemudian ada agar-agar, ada gulung-gulung ya, ini. Kayak agar-agar. Selendang tahu. Wah, laris sekali ya pemirsa. Hanya jualan seperti ini bisa sukses di Suriname. Satu kok, mau beli apa? Anak-anak tanya apa ya? Gulung-gulung makanannya, ini apa ini? Ini gulung-gulung apa pancake? Pancake. Ini anak-anak suka juga sih. Pancake sama gulung-gulung kali. Satu aja. Hah? Ini aja satu ya. Iya, dia nyobokin satu gulung. Itu satu ya. Ya.
Kita beli yang sederhana saja ya, karena kita tidak tahu kehalalan makanan sini. Ya. Ibefat Indonesia or? Oh. Hatusat. Ibe Yavan sta? Yavan sini. Ha? Yavan sini. Oh, Yavan sini. Sabtak Yavan sih. Bisa ngomong Jawa? Bisa. Bisa. Piro? Dwi mal firta. Tak. Dwi mal firta. Tak tak. Oke. Hey. Bisa ngomong. Bisa ngomong Jawa barang? Setitik-setitik. Iki tak saya nang Indonesia lah filmnya ya. Ben ketok Suriname ngono. Ya. Eskut betang lor? Ya, ya. Hah? Ya. Ya, 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 ya. Ikan Ucok. Ucok. Ucok dena Indonesia nono de. Pak Ucok. Pak Ucok. Ini ada teman dari Suriname, katanya kenal. Mas Billy. Ternyata sampean Hindustan. Jawa. Ya, ya, ya. Of Hindustan. Hindustan mix. Ya. Ketemu dengan orang Jawa tapi yang sudah mix dengan orang India ya. Jenenge sapa, Pak? Billy. Billy. Kenal Pak Ucok ya? Si. Ya, ya. Kenal ning ndi? Ngerti ning ndi? Karena Indonesia ambassador. Oh, Indonesia ambassador. Lah kowe kerja apa? Kok inter kerja kok Ucok tambing working platform market, music market. Oke, oke, oke. Lah well kayak ya. That is luckily do. Even I think si kan Jakriar kali itu, Jakriar yang kali. Oh, toh on ho itu ya. Jakriar kali met Benny Van Borobudur. Oke, ya, ya, ya. Samu. Ya, ya, oke, oke, oke. Kerucutan Pak Ucok. Ya, kerucutan Pak Ucok. Taki, taki, mah, taki. Ucok, yes, can me. You know me. You know, I'm Billy Van Borobudur. Oke, oke. Pemirsa luar biasa, keturunan India mix dengan Jawa, bisa bahasa Jawa. Dan ternyata kenalannya Pak Ucok. Pak Ucok dulu kerja di Indonesia Ambassador di Kedutaan Besar Indonesia bagian administrasi. Oke, pemirsa, jadi di Suriname ini kecil. Kecil sekali, jadi kemana-mana kita ketemu dengan orang Jawa dan bisa jadi kita sudah kenal sebelumnya. Baik, ikuti terus perjalanan kami. Matur nuwun. Baik. Betang. Ya. Di sap amang yo. Ayo, minum perwak yong. Ayah, sekarang kita boleh. Iya. Iya, iya. Ayo. Lalu gua nak Indonesia Ambassador. Abi spot berapa? Oke, oke. Oh, folk Indonesia. Abi wang aktiviti tapi. Is what? Betang. Ya, ya, ya. Ikuti terus perjalanan kami. Oke. No abi deh. Boleh mika doyo, mau moy 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 semua yang, hahaha, ini Indonesia semua, Indonesia mana? Ya ya ya, hahaha. Mau berbaris saya tahu kita awak tahu mak Indonesia, lepas awak pun dah wanti. Abang betar? Ya, ya. Okay. Pemirsa. Demikian ngevlog singkat kami di Floya Marek, di Jalan Tur Tenelan yang ada di Paramaribo, Suriname. Kita akan berlanjut ke kegiatan warga negara Indonesia bersama dengan KBRI, yaitu olahraga setiap minggu badminton. Oke, baik pemirsa,
itulah ngevlog singkat kami di Tur Tenelan ya, di Floyo Marek. Kalau di Indonesia bilang penjual kaki lima. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas dukungan Anda sekalian. Dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.